Kiku nak unboxing barang vlog. Okay? Eh, barang vlog ni Kiku nak tunggu lagi satu barang lagi. Tapi apa jadinya, satu barang tu belum delivery lagi. Dia lambat. Okay? Eh, Kiku kena delivery juga. Kiku kena review hari ini juga. Disebabkan kalau ada apa-apa masalah dalam ni, okay, pecah ke, apa ke, kita kena beritahu diorang lah. Supaya diorang define. Sebab tu Kiku kena review hari ini. And the few days after, kalau barang tu sampai, review sekali, Kiku akan cantumkan dua video jadi satu video. Kalau barang tu lambat sangat, Kiku akan release video dia dulu. Lepas tu Kiku akan buat lagi satu video untuk tu, okay? And let's go, kita buka ya. Okay, barang pertama adalah tripod. Tripod A3120, okay? 3120A, okay? Tripod. Okay, first time nak try. Arak-arak dia punya quality tu okay. Let's see. Dari cover. And okay. Ni dia agak. Okay. Dia tinggi ya. Nanti Kiku letak kat sini. Dia kena cantum dekat sini. Macam mana ni? Okay, dekat sini kalau kita nak buka boleh benda ni. Triangle ni kalau nak buka boleh benda ni. Okay, dia agak tebal juga. Okay. Bawah ni pun agak tebal, dia tak ada, tak ada lagi pis sangat. Lagi satu tripod, dia warna dia dekat silver tau dekat sini. Tripod tu, dia punya kualiti tak ada, kualiti dia tak bagus sangat. Kalau macam tripod ni, kualiti dia, tengok, kualiti dia memang bagus. Okay, tebal. Harap-harap boleh tahan lama lah. Okay, saya memang sedang cari tripod yang tinggi. Okay, anggaran dia dalam 160 macam tu. Okay, 160 tinggi dia. Tapi kita tengok tripod ni, tinggi dia mana. Okay, dia ada 1, 2, 3. Tinggi juga. Okay. Eh, dekat sini kita boleh angkat. Lagi tinggi lah, kalau nak tinggi lagi boleh tinggi. Tinggi ni lebih kurang sampai separuh tinggi lah. Tak adalah sampai 160 cm. Okay. Eh, tapi kita tahu macam mana dia nak lock benda ni. Oh, lock plus. Okay, dah lock. Okay, dah tak boleh. I very recommend untuk orang yang nak start buat vlog, okay? Sebab harga dia berpatutan. Tak adalah mahal sangat, okay? Sebab harga dia berpatutan, you all boleh cari, okay? Cari ni, tekan tripod 3120A. Okay, tripod 3120A. Korang boleh jumpa warna macam ni, warna black. Okay, setahu saya untuk tripod 3120A ni ada warna black sahaja, tak ada warna lain. Okay, sebab kalau kita pergi tengok dekat kedai gadget, okay, kedai gadget semua harga dia mahal sikit. Okay, first try kita nak buat YouTube ke ataupun nak buat blogging ke, beli mahal kan, takut alamak kena beli mahal ke barang. Lebih baik tengok dekat kedai online. Okay, tapi baca review dulu. Takut review tu tak sama dengan barang apa yang korang beli. Okay, review cakap cantik-cantik, lepas tu ada seorang tu cakap tak bagus kan. Kita dapat tu, kita tak tahu pula. Okay, jangan lupa tengok review, sebab review orang akan bagi. Okay, kalau review tu salah, janganlah, tengok-tengok je lah. Okay, ikut hati korang, korang nak beli ke tak nak. Okay, seterusnya yang ni. Ni older tripod. Okay, older tripod untuk. Seterusnya yang ni. Ini adalah ini pun ada holder. Holder macam kalau kita ada benda nak letak sangkut. Tapi macam ni keras tau, keras. Saya letak sini. Lepas tu lepas tu ni tempat letak phone. Saya tahu pula. Okay, kena
masukkan dulu dalam ni, baru letak. Okey, dia dah bunyi macam tik tu. Lepas tu ketatkan. Okey. Ketatkan. And yang ni untuk bagi phone dia pegang. Okey. Bagi phone pegang. Okey, ha ni phone. Dia akan pegang phone tu. Macam ni. Dia akan pegang phone tu. Aku nak try guna phone Kiku untuk yang ni. Kiku dah guna benda tu tapi Kiku rasa macam video Kiku ni bergegar. Okey, tak recommend sangat lah untuk yang nak buat vlogging ke. Okey. Ataupun kalau nak buat seat review tu boleh, tapi jangan buat dekat tempat yang berangin ataupun kipas yang laju. Kalau korang buat dengan kipas yang laju dengan berangin tu, dia macam bergegar tau. Video Kiku pun bergegar. You all boleh tengok. Okey. Seterusnya, Kiku malas nak buka balik. Kiku biarkan je. Tapi harap korang okey lah. Yang ketiga adalah yang ni. Tapi benda ni dah patah. Kiku tak tahu dah patah ke. Ini macam ni, oh, bahaya ni. Bila-bila boleh jatuh ni. Okey, tapi kena buat review ni. Itu dah patah. Dia patah, dia tak kuat. Okey, dia tak kuat. Benda ni dah patah. We cannot do anything for now. Benda ni membazir pula. Kalau nak korang, kalau diorang tak nak refund, kalau dah beli diorang tak nak refund, korang letak super glue dekat sini. Okey, super glue dekat sini. And korang cucuk dalam. Cucuk. Lepas tu, boleh nak gerak macam ni kan. Nak gerak-gerak tu, boleh. Tapi sekarang tak boleh sebab hancur. Okey, seterusnya adalah yang ni. Mic. Okey, tapi mic untuk rekod. Kalau ada bunyi kipas ke apa ke, dia akan tapis. Okey, dia tak akan ada. Kalau kita rekod macam ni background, kita akan dengar lagu pula. Kita akan dengar bunyi kipas. Kalau letak kapas benda ni, tak adalah bunyi kipas tu sangat. Tapi sekarang masalahnya, Kiku punya bukan type yang ni. Kiku punya cari adapter. Okey, sebab Kiku punya type C. Tapi yang ni adapter yang ni untuk kamera boleh. Okey. Kiku kena cari adapter. Semalam Kiku ada beritahu kalau parcel lagi satu dah sampai, Kiku akan review sekali dengan parcel yang tu. Okey, tapi parcel tu hari ni dah sampai dah. Sebab tu Kiku review saja hari ni. Parcel ni mana? Okey. Adalah dual drive go USB type C. Okey, type C bagus sebab Type-C lah phone I. Yang ni Type-C ni, okay, kita apa-apa dokumen kita boleh terus masukkan dalam tablet ataupun laptop. Okay, ikutlah tablet tu Type-C, bagus lah. Okay, rupa dia kecil, warna hitam. Dan okay, yang ni adalah tempat nak letak kat USB. Okay, laptop ke, okay, macam tu. Yang ni untuk phone. Okay, ni untuk laptop, untuk phone. Okay, siapa phone yang type C tu bolehlah pergi beli brand yang ni ya. Okay, dia memang kecil, boleh bawa ke mana-mana. Okay, senang. Sebab kalau kita record guna phone, selalunya phone kita cepat habis memori. Disebabkan tu, yang ni adalah sesuai, kita boleh bawa pergi ke mana-mana. Okay, yang ni saja untuk hari ni. Nasib baik Kiku tak buat part 2, dia dah sampai hari ni juga. Okay, you all boleh pakai keychain sebabkan takut hilang, sebab dia benda ni mini sangat, kecil sangat. Okay, then kita ada 5 years warranty untuk ni. Ni warranty, dia bagi warranty. Potong dekat sini and simpan. Okay, then you all bolehlah simpan warranty tu. My testing 1, 2, 3. Itu sahaja barang yang Kiku nak unboxing hari ini. Jangan lupa subscribe, like and share.